Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Farid Al-Hadi. Oke teman-teman, kali ini saya jadi mancing. Mancingnya di kolam. Nah, sekarang posisi saya ada di pompong. Pompong ini tujuannya ke kolam. Kita mancingnya di kolam. Jadi teman-teman, saksikan terus perjalanan mancing saya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih. Saya ucapkan nilai dalam dan subscribe. Jadi teman-teman, ini perjalanan menuju ke kolam. Kolam itu ada di tengah laut, tempat menangkap sotong, jadi sampai beri beri. Teman-teman, ini waktunya pukul 4:30. Nah itu yang namanya kolam teman-teman, ada di ini kolam ini rusak, jadi ini mau diperbaiki dulu sebelum turun ke laut. Guys, proses pemindahan kelong dipindahin agak ke tengah dari posisi awalnya. Nah, dan ini proses penarikan jangkar. Nah, itu pompong yang akan menarik kelong bawa ke tengah. Suasananya masih sore guys. Nah itu jangkarnya sudah naik, otomatis kelongnya sudah bisa ditarik. Inilah kegiatan saya ketika liburan suatu waktu saya mancing kelong. Tuh sudah mulai bergerak kelongnya guys. Nah, inilah yang namanya kelong, tempat mancingan atau menarik sotong. Nah, kita sudah bergerak, kita sudah ditarik dengan pompong untuk pindah ke agak tengah sedikit. Nah, inilah guys tempat pencari sotong, kelong namanya.
Oke kawan-kawan, selamat menikmati video ini. Semoga menjadi inspirasi untuk yang mau mancing di kolam. Bagi yang belum tahu, jadi tahu. Di sini nah proses mencari sotong. Namanya kelong. Nanti malah kita mancing teman-teman, mancing ikan. Nah, kalau ini umpan buat kita, teman-teman. Buat ganjal perut. Soalnya pulangnya besok pagi. Nah, ini namanya Bapak Suroso. Ahli dalam bidang mancing. Anginnya kuat, bro. Itu pancingannya sudah standby. Masih hitam tadi. Ini mesin untuk listrikan untuk penerangan di malam. Anginnya lumayan kencang. Belumnya agak terasa goyang. Sudah malam teman-teman. Cuaca lumayan dingin, angin kuat, gelombang juga kuat. Nah ini lokasinya ada di Trikora, Kabupaten Bintan, di Pulauan Riau. Nah itu yang ada lampu-lampu itu dalam juga sama seperti ini. Itu rata-rata dalam semua, Empat. Teman-teman saksikan terus video ini dengan like dan subscribe. Nah ini tekong. Blur. Waktunya makan. Di sini juga ada kompor, ada kuali, jadi kita bisa masak indomie plus sotong. Sotong hasil tangkapan pertama. Ini rasanya luar biasa, manis. Nah, ini suasana di dalam rumah kelongnya. Proses penurunan alat tangkap sotongnya. Turunin jaringnya sekitar 1 jam atau 2 jam. Setelah itu nanti diangkat. Nah, disitulah kumpul sotong atau bilis. Ini adalah proses penurunan celong. Nah, ini sotong hasil tangkapan. Luar biasa, satu ini kira-kira 9 ton aja. Sotong guys,
saya paling suka yang namanya sotong. Nah ini campur-campur ada bilis, ada laba, macam-macam. Oke guys, selamat menikmati video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat menurut kalian. Bye. Nah teman-teman, ternyata sudah pagi, waktunya kita pulang. Ini detik-detik nunggu jemputan. Jadi kita standby dulu, kita santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol. Sebentar lagi pompong jemputannya akan datang. Tuh koyak jaringnya. Waktunya pulang. Kita nunggu jemputan ya teman-teman. Asli gak tidur saya. Tapi seru. Suasana pagi di Kelong, nunggu pompong jemputan mau pulang. Mancing di Kelong. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe. Oke, waktunya pulang. Kita nunggu jemputan. Sekarang sudah di pompong menuju dermaga awal Tapilah. Macam pompongnya kencang, namanya juga. Terima kasih supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.